Ini pertama-tama ini bolnya dimasukin dulu. Di sini ada kuncian nih. Ada kuncian buat ngunci ke sini nih. Nah, yang ini nih. Nah, oke. Okay. Caranya masukin. Dimasukin dulu, dipasin. Pas biar masuk. Puter biar ngunci dia. Nah, biar nggak goyang kemana-mana. Oke. Okay. Sekarang keduanya. Ini buat kocokan telur, masukin dulu. Ini ada kunciannya nih sebelah sini. Ini buat ngunci nih, di sini ada. Di sini kita masukinnya sesuai dengan as. Asnya ya. Asnya ini nih. As. Asnya kayak begini nih modelnya. As. Nah, di sini ada arus pas. Nah, bolongnya ini. Oke. Kita masukin dengan cara menekan. Dari tekan putar kanan ya. Nah, kayak motor gini. Udah ngunci ya. Udah ngunci. Terus cara ininya ke bawahinnya itu tekan. Ini kepalanya sambil ditekan. Nah, gitu ya. Nah, begitu sebaliknya juga. Dibuka kalau mau ngebuka. Ini ke atas. Oke. Okay. Oke, okay, kalau mau ngocok ini tekan dulu baru tekan ke bawah. Nah, ini variabel speednya variabel. Ada 9. Itu baru off ya. Off, kita baru mau nyalain. Oke, okay, on. Nah, ini speednya untuk mengatur tinggal diputar. Putar. Nah. Ini speed 1. Speed 1. Nah. Oke. Okay. Terus putar ke speed yang agak tinggi. Kalau buat butter itu nanti dipakai speednya speed 3 aja atau 4 biar nggak kemana-mana adonannya. Oke. Okay. Mixer Hengwei UM 7 liter. Ini buat on off. Ini buat speed. Speednya variabel, ini ada 9, tapi nggak mungkin pakai angka 9 ya. Ini baru speed 5. Kita turun, misalkan ini 4. Dia jadi rendah. Cocokannya. Oke, kita naik. Oke. Kalau mau matiin tinggal diputar lagi. Putar. Ini off. Oke. Okay. Kalau cara ngebukanya, kalau udah beres adonan, tuh tinggal ditekan. Tekan, naikin ke atas. Oke. Okay. Udah beres itu tinggal putar bolnya. Langsung keluarin. Bah, begitu. Sip, mungkin segitu aja. Dari saya, pemakaian mixer UM 7 liter. Terima kasih.